Lama sekali ya. Halo semua teman-teman, selamat datang lagi di video aku teman-teman. Selamat datang di channel Yudi Sardana, tempat dimana setiap hari akan ada hal-hal yang baru, yang seru, yang heboh, yang gokil, yang menyenangkan pastinya. Hari ini teman-teman kita akan berlomba untuk menjadi hantu. Kita akan berlomba membuat kostum seseram mungkin ya. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, aku mau kasih tahu kalian dulu satu informasi teman-teman. Hari ini guys, di tahun 2019 kalian semua harus wajib ngelakuin yang namanya nabung. Tapi kalau kalian nabungnya dalam bentuk rupiah atau uang, itu menurut aku sia-sia guys ya, karena kita tuh ada yang namanya inflasi. Jadi nilai mata uang rupiah kita itu melemah setiap harinya begitu. Nah, bagaimana caranya kita nabung atau investasi yang baik? Kita harus nabung dalam bentuk emas, teman-teman. Kenapa? Karena emas itu mengikuti harga dunia dan pasti naik. Jadi investasinya pasti untung, oke? Nah, sekarang aku mau ajak kalian untuk investasi emas yang gampang banget di Tokopedia, karena di Tokopedia sudah ada fitur nabung emas, gampang banget, bisa dimulai hanya dengan 500 perak aja, guys. Seperti ini ya. Uang 500 perak bisa buat apa? Bisa buat nabung investasi emas untuk kehidupan kita di masa depan. Nah, di Tokopedia juga kalian akan langsung dapat membership yang bisa mendapatkan keuntungan berbeda-beda. Dan khusus buat kalian para pengguna baru, nanti kalian akan langsung dapat cashback dengan kode coba emas. Jadi tunggu apa lagi? Kalian mau informasi lebih lengkap langsung klik link yang aku tulis di deskripsi bawah atau aku pin juga di kolom komentar, oke? Dan hari ini aku mau nantang semua teman-teman yang ada di kantor untuk lomba kostum seram berhadiah emas. Oh, gokil. Ini hadiahnya, koin emas hadiahnya, oke? Hari ini saya mau nantang beberapa orang yang ada di kantor. Yang pertama pastinya Alfian. Sini Alfian, kamu akan saya tantang. Yang kedua, Christina juga harus ditantang ya. Siap. Berikutnya saya mau nantang juga orang lain, yaitu Yogi. Yogi kita tantang juga, Yogi. Tentunya setelah itu ada saya sendiri harus ikut juga ya, partisipasi. Hai. Berikutnya ada juga editor baru namanya Lucky. Lucky nah. Sini Lucky. Lucky akan ditantang untuk berubah menjadi hantu ya. Satu lagi kita tantang, siapa? Satu siapa lagi? Siapa ini? Zainal aja. Zainal megang kamera, nggak bisa dia. Yang lain, yang lain. Weda, ini editor guys. Ini lumayan, editor udah kerja 5 bulan nih ya. Mantap. Oke, kalian berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang peserta hari ini teman-teman. Kita akan berlomba merubah diri kita menjadi sosok makhluk karakter menakutkan. Hantu ya berarti kan. Pokoknya yang serem deh, apa aja deh. Hantunya bebas, enggak cuma hantu Indonesia, hantu luar bisa. Vampir boleh, zombie boleh, ya? Boleh. Pokoknya yang serem deh. Pokoknya tema kita Halloween, jadi selama 6 hari ke depan teman-teman ini pokoknya dari tanggal 28, 29, 30, 31, 1 itu ya, kita di channel ini akan menampilkan video-video yang bertema Halloween. Wah, ini adalah salah satunya. Siap? Siap. Kasih waktu kalian masing-masing, jangan lama-lama ya, sekitar 30 menit aja. Jadi sekarang jam 4 ya, 30 menit dari sekarang kita kumpul lagi di sini. Silakan semuanya bebas mau jadi apa. Yang paling serem nanti kita kasih hadiah poin emas. Siap? Kita mulai sekarang. Hantu ya, ntar mikir dulu hantu. Nggak mungkin dong hantu pakai kaos, ya kan? Hantu harus yang buka keren. Kalau gitu kaosnya. Hantu berarti yang keren aja gimana? Hantu keren, kebetulan aku bawa kemeja nih, aku ganti kemeja dulu ya. Kamu hantu pakai kemeja, hantu apa pakai kemeja? Yang keren, kan ada hantu yang keren, hantu kayak Dracula gitu kan keren. Hantu yang keren ada lagunya. Apa? Hantu hati. Hancur. Itu ada lagunya. Pocong gua ada di sini. Ntar aku cari dulu ya, kita cari pocong dulu yang lain dulu. Oke guys, sekarang aku mau nyari yang simple aja. Kita cari kostumnya dulu. Yang simple. Oke, sini ke saya. Tuh. Weh, kolornya siapa itu? Enggak apa, pakai aja. Ganti dulu sana, masuk. Oke. Oke. Nah, gimana kalau aku buat mumi? Mumi? Kan biasanya di kantor tuh banyak tisu. Nah, aku cari dulu tisu ya. Mau bikin mumi katanya? Mumi? Ada ya nih, kamu bikin apa kamu? Hei, kamu bikin apa? Saya mau pakai ini, Pak. Ini, pakai ini, Pak. Gimana ini pakainya? Nah, nanti lah, kan gak surprise nanti. Oh iya deh, mau surprise dia katanya. Ganti baju dulu. Nah, dia mau main sulap ini. Kamu mau perform sulap ya? Kau pakai kemeja gitu. Dah. Nanti kita lihat aku jadi apa ya. Aku tanya nih, mau perform sulap enggak? Enggak. Oh, kalau gitu mau ngelamar kerja berarti. Jadi apa? Ini coba tebak. Inel. Biasanya di atas pohon. Burung. Cewek cantik enggak? Cewek cantik di atas pohon apa, Nak? Kedua. Ye. Bantuin aku dulu, pakainya susah. Enggak ada suaranya, oh, Pak. Pocong enggak bunyi ya? Terus suaranya gimana, pocong? Ya enggak ada suaranya. Baru kali ini aku lihat pocong pakai kacamata. Terus gimana dong? Kalau enggak pakai kacamata, pocongnya enggak bisa lihat.
Mas ini gimana kok gini? Tangannya mana? Di dalam tangannya kan gini tangannya kan? Oh gitu ya, Pocong gak punya tangan ya? Panas lagi di dalam. Bentar ya, pakai celana dulu. Ini dia nih, kain hitam. Kita akan potong dulu. Kok gitu aku yang curang, sumpah bagus banget ya. Kok curang, ini kan hantu yang keren. Mana ada hantu pakai jam gitu kan? Nah ini sekarang Weda nih. Weda, kamu mau jadi apa? Mau jadi mumi. Oh, jadi mumi. Oh, ya, mau dibalukin. Ya. Ayo Bian, sini Bian. Pegang Bian. Wis kecelakaan lagi banget. Bian bisa enggak? Kalau enggak bisa panggil perawat aja. Ya, udah, geser. Mantap, guys. Satu udah selesai. Berikutnya kita akan menghias Yogi. Sini, Gi. Ayo, Yogi. Yogi, kamu mau jadi apa, Gi? Yogi mau jadi apa? Saya mau jadi yang serem. Apa itu? Genderuwo. Kamu enggak jadi genderuwo aja udah serem kan aku bilang kan? Enggak, serius sih mau jadi apa? Iya, genderuwo aja. Genderuwo katanya. Iya. Gimana make up-nya genderuwo? Genderuwo berarti perutnya harus besar. Ayo. Oh, perutnya. Genderuwo. Genderuwo enggak pakai baju dong. Iya, buka baju gitu. Oke, serem banget ya, Vian. Udah serem banget ya. Udah, geser. Berikutnya. Masa gitu doang? Kurang. Diapain? Mukanya harus cemong-cemong gitu. Iya, itu ada face painting. Nah, kamu face paintingin, aku akan rubah rambutnya dia. Kamu face painting kayak. Gimana? Nih, harus ada wig-nya. Dari depan. Nih, diangkat dulu poninya. Poni angkat dulu. Nah, masukin semua poninya. Ya. Pas boy gitu. Habis ini semua pergi ya ke jalan raya pakai begini. Kita semua pergi ke lampu merah. Harus like-nya banyak dulu. 200.000 like. 200.000 ya. Like. Kita akan pakai kostum gini. Ini malu-maluin soalnya ini. Udah. Next, aku aja. Ya. Muka aku di? Diputihin. Diputihin, Pocong kan putih ya. Kenapa itu Yogi? Sok lihat mukanya sendiri. Aw, copot leherku sakit. Aduh. Kacamata dilepas dulu. Aku mau diapain ini? Hah? Mau di make up dong. Masa Pocong wajahnya biasa aja. Kita poles biar putih. Kamu bisa make up-in ke Joker? Bisa. Wah, besok kita ke Joker aja jadi oh, Joker. Oh iya, 24 jam jadi Joker. Wih, siapa yang setuju ya guys ya, kita nanti jadi Joker. Iya. Tulis komen di bawah, like. Nanti kalau ini videonya 100.000 likes ya, kita jadi Joker. Udah gini doang nih. Udah. Emang serem apa nih? Serem ini. Leher ku sakit. Gimana nih? Nanti sebentar lagi lampunya kita matikan semua. Terus kita pasangin lighting. Biar teman-teman yang menilai siapa yang paling serem sih. Berhadiah koin emas. Sudah? Udah nih? Udah. Oke, berikutnya Alfian. Aku mau diapain? Mukanya harus diputihin juga kayak aku, enak aja lu sendiri paling bersih. Kan Dracula bersih, keren gitu. Kan tapi dia putih-putih, mayat kan dia? Iya, iya. Putih. Silakan duduk. Gimana nih? Pasrah aja. Yuk. Rasain lu. Aduh, ini diapain? Culek aja gak apa-apa, Gi. Kalau yang ini. Jangan. Kan jadi Joker lagi, kenapa semua jadi Joker? Pokoknya 100.000 likes nanti aku jadi Joker 24 jam. Ada yang aneh. Apa? Nggak gerak dia, Pak. Itu nggak gerak. Kan tadi kamu yang nyuruh nggak boleh gerak. Oke, berikutnya Christina nih. Iya. Kamu mau ngapain? Ngapain nih? Nggak tahu nih. Orang nggak ada yang mau ngapa-ngapain, mau kamu ngapain duduk? Ya, terus? Rambut aja ke depanin. Rambut di depanin. Simpel banget dia. Udah, ya. Ini yang terakhir nih, ini bagus banget nih. Tadi siapa yang pertama? Mumi, udah nih, lihat Mumi, sini ya, Mumi. Kasian dari tadi, diem aja ya kan.
Mumi udah. Terus yang kedua tadi genderuwo. Genderuwo mana? Tuh, ya? Nanti kita akan kasih lihat semua hasil jadinya seperti apa ya. Terus yang ketiga tadi saya jadi pocong, yang keempat tadi Alfian jadi Dracula, yang kelima Christina nih jadi kuntilanak ya. Yang terakhir ini bagus banget nih. Kita panggil sekarang. Lucky, sini Lucky. Jangan-jangan kamu enggak pakai kursi. Kamu langsung ditaburin bedak sana. Saya jadi apa nih, Pak? Kamu jadi tuyul. Buka. Buka, jangan, Pak. Loh, tuyul kan pakai kolor doang. Ini kan kolor, Pak. Dalamnya ada lagi tuh. Waduh. Enggak ada, Pak. Jangan, Pak. Ayo, ini. Tuyul habis ya? Hah? Adidas nih. Wah, gokil. Tuyul habis nyolong di mana tuyul? Ada di warung sebelah. Jadi kayak opak Korea ya. Ih, kok kayak opak Korea tuyul? Bukan tuyul. Bukan tuyul ya. Kalah karambol ini, Mas. Perbedaan ya. Yang suka mandi, yang gak suka mandi ya. Ayo cepat, udah belum? Udah. Mukanya belum. Ngawur. Emangnya lagi 5 tahun. Yang jahat banget coba. Guys, kita sudah selesai ya. Udah nih ya. Ya. Kalau begitu kita akan kasih lihat dulu satu per satu. Ini adalah hasil kostum kita. Sudah terlihat ya bentuk-bentuk kostumnya. Sekarang kita mau ke jalan raya. Serius ini. Ayo, ayo nak. Ayo nak. Coba nak, sini nak. Susah nih loncatnya Nel. Jalan aja ya. Pocongnya biar cepet. Ya, ayo. Lari. Gak limbat aku. Jadi enggak. Jadi. Aku dia nak. Mau sini nak. Mau nggak takut dia nak? Lojar. Dulu ada bayi lihat tuh. Aduh adik. Kalau kamu samperin dia nangis. Mana tuyul sih. Tuyul. Coba curi uangnya mereka. Jangan pantas tadi digerebek. Macet, rame, cabut ah, kabur. Kabur. Masuk ke kandang, ayo. Lama sekali, ayo. Oke guys, jadi ini aku ngapain loncatnya terus olahraga capek. Oke, gini aja deh, sini mendekat. Tepat. Ini susah untuk menentukan siapa yang menang, ya kan? Kalau kita menentukan diri sendiri nggak adil itu namanya. Iya. Gimana kalau kita vote biar penonton yang menentukan? Nah, tulis komen di bawah. Kalian harus tulis komen di bawah ya. Menurut kalian siapa yang kostumnya paling bagus? Yang pertama ada Weda, kemudian ada Christina, Kuntilanak, kemudian ada Pocong, Yudis, kemudian ada Tuyul, ada Lucky di situ, kemudian ada Genderuwo, ada Yogi, dan terakhir ada Alfian, Dracula. Kalian yang tentukan.